Oke, welcome back to Heki Family. Kali ini kita akan melakukan trik sulap yang lain, sulap kartu. Oke, sudah siap ya? Ini adalah demonya, ini adalah penyajiannya. Pertama, kita kocok kartunya seperti ini. Kemudian kita suruh penonton untuk memilih satu kartu. Lalu kita ambil ya, misalnya ini. Habis itu kita taruh di atasnya seperti ini. Setelah ditaruh di atasnya, kita kocok seperti ini ya. Kita kocok lagi-lagi. Habis itu kita siapkan sapu tangan, lalu ditutup. Nah, karena saya nggak ada tangan dan nggak ada teman untuk menutup, jadi kita pakai ini aja ya. Sebelumnya kalian siapkan jarum, misalnya jarum pentul seperti ini. Nah, habis itu kita masukkan ke sapu tangan seperti ini misalnya ya. Oke. Lalu kita panggil penonton. Ini kelihatan nggak ya? Kita panggil penonton. Kemudian kita suruh untuk menusuk. Misalnya, langsung aja kita tusuk ya. Ini adalah kartunya ya, segini. Kita tusuk di sini. Nah. Ya. Habis itu kita lepaskan. Kalau pakai sapu tangan langsung biarkan kartunya itu tercerai berai yang lainnya. Yang ditusuk ya biarkan menempel. Kalau ini biar nggak tercerai berai ya. Saya capek matanya lagi. Ini biarkan keluar semua begini ya. Itu ada yang jatuh satu. Oke, kita lihat apa yang ditusuk. Apakah ini kartu yang penonton pilih tadi? Saya kurang tahu. Tapi harusnya sih iya. Oke. Itu adalah sulapnya. Sekarang rahasianya. Rahasianya. Jadi ketika kita kocok begini ya, kita kocok seperti biasanya. Ketika mereka memilih kartu ya, misalnya dua ini, kita taruh di atas. Nah, ketika kita mengocok, ini kita putar-putar. Pertama kita seperti ini, set seperti ini ya. Ini ada di bawah. Nah, seperti ini. Ini tetap di bawah. Dua. Habis itu dikocokan terakhir. Kita taruh di atas. Ulang seperti ini ya. Untuk ngocok terakhir. Nah, ini dari atas. Caranya gimana ya? Gini. Nah, ketika kita mau habis ini ambil satu ya. Seret. Pakai jari ini. Pakai jari jempol. Ini di atas. Kalau sudah di atas itu sudah sangat mudah. Kita tinggal beginiin ya di dalam sapu tangan tadi. Lalu kita tekuk seperti ini. Itu ketika ditusuk, maka yang ditusuk adalah kartu angka. Bisa dipahami ya? Oke. Selamat mencoba, selamat menghibur, semoga bermanfaat. Kalian yang belum subscribe, subscribe ya, biar makin rame channel ini. Oke. Sampai jumpa di trik yang lain.